Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aries Solusindo. Pada kesempatan ini Aries Solusindo mau menawarkan lagi Toyota Fortuner VRZ Diesel dengan tahun pembuatan 2019. Kondisinya sangat istimewa, masih seperti baru karena jarak tempuhnya masih 1590 km. Transmisinya otomatik. Untuk bagian interior sekilas saya akan memperlihatkan kondisi keseluruhan dari mobil Toyota Fortuner ini. Nah, ini dia Toyota Fortuner VRZ Diesel 2019 dengan tampang seperti Toyota Prado. Ini dia solusi ganteng, meski pakai Fortuner tapi tampilannya begitu mewah dan begitu tampan. Ini Toyota Fortuner yang sudah sangat banyak variasinya. Kita lihat dari tampak depan saja tampilannya sudah begitu mewah, tampilan berkelas, bukan tampilan modif abang-abang. Oh, tampilan modif bukan kaleng-kaleng. Ini dia. Nah, saya perlihatkan dulu dari bagian belakang. Untuk pajaknya masih sangat panjang, masih bulan 6/2020 juga. Tampilan lampunya sudah ditambahin variasi yang begitu menarik. Jadi terlihat sangar dari depan juga dari belakang. Untuk roof rack-nya juga sudah ada. Di bagian kap mesinnya sudah ada tambahan variasi. Untuk ban dan jenis velgnya juga sudah dipakai yang TRD punya. Bagian belakang, bagian kanan tepatnya, bagian belakang juga tepatnya di bagian kiri. Bagian depan tepatnya juga di bagian kiri. Luar biasa cakepnya ini Fortuner 2019 VRZ Diesel. Untuk kondisi mesin saya tidak perlu buka kap mesin. Ini bisa dibilang cukup garansi dari sebuah ucapan saya. Ini dijamin sangat-sangat bagus. Selanjutnya kita harus lihat dulu ke bagian interiornya. Dan sekarang saya ada di bagian belakang. Kita lihat kondisi kabin baris tengahnya masih layaknya seperti beli baru di dealer Toyota. Kondisinya masih sangat istimewa. Saya perlihatkan lebih dekat biar tidak ada dusta di antara kita. Nah, masih ada juga yang masih plastikan. Dan sekarang saya ada di bagian depan. Di sini saya perlihatkan monitornya, mungkin lebih ya dengan Pajero mungkin sama ya ukurannya. Head unitnya bisa dibandingkan dengan Mitsubishi Pajero, tapi kalau menurut saya Toyota Fortuner lebih menang di bagian head unit. Cuman Toyota Fortuner tidak memiliki sunroof.
Jarak tempuhnya seperti yang saya bilang di awal masih sangat minim, 1590. Sudah memiliki electric seat. Untuk start engine semua sama, mobil tahun pembuatan 2015 ke atas umumnya sudah memiliki start engine. Apalagi yang jenis-jenis sedan lebih cepat mengawalinya. Sekarang tidak perlu berlama-lama lagi. Dari Toyota Fortuner VRZ Diesel 2019 Automatic ini sudah saya jelaskan. Ya, sekarang kesimpulannya ada di tangan Anda. Mau cepat memiliki atau mau tahu lebih detail, hubungi saja di nomor handphone 08 1193 8588. Salam otomotif. Terima kasih banyak.